Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau Mas Kamil, lebih sulit mana bahasa Arab sama bahasa Inggris? Inggris. Oh, sulit bahasa Inggris. Wah, hebat nih. Semuanya lebih sulit bahasa Arab, Mas Kamil bahasa Inggris. Mas Noval, lebih sulit mana bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mbak Afifah. Mbak Afifah. Ya, Iva. Oh, Afifah sama Kia kan ini ya? Ya, Halo. iya. Kia. Oke. Aina Tarbu Kia. Mana ya Kia sama Afifah ya? Kok nggak muncul? Nah, iya, lebih sulit mana bahasa Arab sama bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, lebih sulit bahasa Inggris. Kalau Afifah, sulit mana? Semuanya mudah. Oh, alhamdulillah. Senang banget jawabannya Mbak Afifah ya. Semoga adik-adik semuanya di sini, semua nggak ada yang kesulitan bahasa Arab, nggak ada yang kesulitan bahasa Inggris ya. Semuanya harus disukai ya, harus dipahami ya adik-adik ya. Semangat. Habis hujan-hujan ya, Kia sama Afifah. Iya. Iya. Oh, seger ya, sudah mandi ya. Baik, Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Inni bikhairin wa afiyatin. Kaifa haluka Kamil? No. Kaifa haluka? Ana bi khair. Ana bi khair. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, kaifa haluka Taufik? Taufik. Ana bi khair. Alhamdulillah. Nah, kaifa haluki Ulfa? Ana bi khair. Alhamdulillah. Nah, kaifa haluka Naufal? Ana bi khair. Kaifa haluki Kia? Ana bi khair. Alhamdulillah. Aina, aina ukhti Afifah. Aina. Kaifa haluki Afifah? Jangan. Ana bi khair. Alhamdulillah. Oh, jayid jidan. Ayo kita bilang ya. Hamasah, hamasah, hamasah. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ayo, hamasah. 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 Iya, semangat dong belajar bahasa Arab. Adik-adik, sudah bisa lagu yang Ustazah ajarkan? Apa aja coba lagunya yang sudah ingat? Ayo, apa? Lagu apa yo? Lau anta sa'idun sudah ingat? Lau anta sa'idun? Ayo kita nyanyikan bersama-sama bisa? Sambil tepuk ya. Lau anta sa'idun syafiq ya dai. Lau anta sa'idun syafiq ya dai. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun syafiq ya dai. Coba Kia sama Afifah. Ayo berdua. Wahid, isnan, salasa. Toti rosak ya. Ayo. Lau anta sa'idun syafiq ya dai.
Lau anta sa'ilun faqaluna masyuru lau anta sa'ilun safik ya dai. Mumtazah, sekarang Taufik sama Ulfa ya, enggak tirosak ya, mengangguk-anggukkan kepala. Ayo, lau anda sa'idun tak tirosak. Ayo, wahid, isnaim, salasa. Lau anda sa'idun. Lau anda sa'idun ya, dai. Tak tirosak nak, tak tirosak. Coba. Tak tirosak, menganggukkan kepala. Lau anda sa'idun tak tirosak. Lau anda sa'idun lau anda sa'idun wa qalbuka masrurun lau anda sa'idun tak tirasak. Sekarang Mas Kamil sama Naufal injak kaki, bahasa Arabnya adalah to spirit like. Ayo, lau anta sa'idun. Ayo, diinjak kakinya ya. Lau anta sa'idun, dihentakkan kakinya. To spirit like. Lau anta sa'idun. Ayo, Mas Kamil, Naufal. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun. Kalau perlu berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Ayo. Wahid. Isnan. Salasa. Lau anda sa'idun shofik yadai. Lau anda sa'idun shofik yadai. Lau anda sa'idun waqal bukan masyur. Lau anda sa'idun shofik yadai. Lau anda sa'idun tak tirasak. Lau anda sa'idun tak tirasak. Lau anda sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anda sa'idun tak tirasak. Lau anda sa'idun dus biri jelek. Hentakkan kaki. Dus biri jelek. Lau anda sa'idun dus biri jelek. Hentakkan kaki. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun dus biri jelek. Hentakkan kaki. Oke, Mumtazah. Ustazah senang sekali adik-adik mau semangat. Hamasah, hamasah, hamasah. Sholah, sholah. Hello. Kaifa haluka sholah? Ana bi khair. Alhamdulillah. Naam. Gambarnya Kia ada donat nih. Enak sekali kayaknya ya donatnya ya. Kapan-kapan Ustazah boleh mampir enggak ke rumahnya Kia ya? Sama Afifah. Iya. Iya, nanti Ustazah pengen beli deh donatnya ya. Nah, ya. Ryan. No. Misi. Iya, sekarang Ustazah punya materi baru tentang al-hayawanat. Apa artinya hayawanat? Hewan. Sekarang Ustazah pengen tebak-tebakan dulu deh. Nah. Coba. Mana ya? Ayo kita ucapkan dulu yuk. Al-hayawanat. Ayo. Al-hayawanat. Al-hayawanat. Al-hayawanat.
Artinya adalah hewan, hewan. Ayo coba, ada yang bisa nebak ini hewan apa yang nomor satu? Kupu-kupu. 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 Kita kupu-kupu. Lihat, benar nggak ya kupu-kupu? Erat, apa ternyata? Kupu-kupu apa gajah? Ayo, yang benar adalah gajah ya. Gajah, tapi telinganya kayak kupu-kupu. Ya, berarti jawabannya kurang tepat ya, ya adik-adik ya. Sekarang Ustazah tanya lagi. Yang nomor dua, binatang apa? Ayo, tebak. Zebra. Apa? Zebra. 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 Kita buktikan ya, hewan apakah benarkah itu hewan zebra? Kita lihat. Hewan apa ternyata? Zebra. Monyet. Monyet. Salah dong, bukan zebra tapi monyet ya. Lucu nggak monyetnya? Lucu. Iya, yang benar adalah monyet. Sekarang yang nomor tiga, dapat bisa tebak hewan apakah saya? Kuda Nil, Tanil. Kuda? Kuda Nil. Kuda Nil, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah turut. Apa ternyata jawabannya adik-adik? Hah? Bebek. Aneh ya, hewannya kuda tapi kok yang keluar bebek. Berarti yang benar adalah bebek. Ya, sekarang Ustazah tanya lagi. Nomor 4. Ayo, binatang apa ini? Jerapah. 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 Tuh. Jerapah, coba kita lihat ya. Aku jerapah. Apa ternyata? Ternyata hewan apa ini? Anjing. Bukannya anjing. Ya, unta berkepala anjing. Ya, jawabannya anjing. Sekarang Ustazah tanya lagi, gambar nomor 5. Hewan apa ini? Kucing. Kucing. Hah? 5, nomor 5. Kucing. Kucing. Penguin. Penguin. Mas Noval apa? Nomor 5. Ular. Kelinci. Kucing. Kira-kira nomor 5 kepalanya dia penguin apa enggak? Apa coba? Penguin. Kita lihat ya jawabannya ya. Parap. Apa jawabannya? Panda. Panda. Kok bisa ya badannya penguin atau kepalanya panda? Lucu sekali ya. Terus kita yang terakhir lihat gambar apa ini? Yang terakhir nomor 6. Kucing. Tikus. Tikus. Apa? Mas Kamil tebak apa Mas Kamil? Kucing. Coba kita lihat ya. Jawabannya yang benar adalah kucing. Siapa tadi yang tebak kucing tadi? Kucing. Winter ya. Ini sekarang zamannya edit mengedit ya. Yang ini kuda berkepala bebek. Kalau ini zebra berkepala monyet. Ini gajah berkepala kupu-kupu, bertelinga kupu-kupu. Kalau ini penguin berkepala panda. Kelinci berkepala kucing. Nah, ya, ini pemanasan dulu ya. Sekarang kita masuk ke materi. Kita ucapkan bareng-bareng dulu ya. Al-hayawanat. Al-hayawanat.
Iya, al-hayawanat artinya hewan, hewan, na'am. Sekarang kita sebutkan hewannya ya. Ini ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Krik 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 krik. Ini hewan apa namanya bahasa Indonesianya? Jerapah. Bahasa Arabnya apa? Solah. Ayo kameranya dinyalain. Ayo kita ucapkan bareng-bareng ya. Zarrafatun. Zarrafatun itu adalah jerapah. Ingat-ingat ya. Zarrafatun. Ini hewan apa ya? Singa. Apa bahasa Arabnya? Tiger. Kalau tiger itu bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya adalah asad. Asadun. Kalau ada temannya namanya Asad, berarti dia adalah singa. Ya. Asadun. Ayo. Asadun. Zarrafatun. Zarrafatun. Asadun. Nah, ini kesukaan siapa ya? Ini ya. Hewan kesukaannya siapa? Kelinci. Hah? Ayah. Kelinci. Siapa yang punya kelinci di rumah? Ada yang punya kelinci? No. Gak ada yang punya? Bahasa Arabnya ada ya. Arnabun. Ayo. Diucapkan bareng-bareng. Arnabun. Nah, Arnab. Jadi kalau di kebun binatang, adik-adik harus bisa mengucapkan bahasa Inggris praktek ya. Kalau ketemu jerapah, wah, hadhihi zarrafatun. Nah, ini adalah jerapah. Kalau ini singa berarti hadza asadun. Ini singa. Ini arnabun. Ayo kita ucapkan bareng-bareng yuk. Arnabun. Coba ini tadi apa yuk? Siapa yang masih ingat? Zarrafah. Ya, enggak usah pakai tun ya biar gampang ya. Zarrafah, jerapah. Duh, sama kan mirip ya. Zarrafah. Asad. Arnab. Zarrafah, Asad, Arnab. Duh, balik. Zarrafah, Asad, Arnab. Ingat ya, satu lagi. Bakoroh. Mau. Siapa yang tahu suaranya? Sapi. Mau. Gitu ya. Ayo. Bakoroh. Siapa yang ngajinya sudah sampai juz 1 berarti sudah pernah ngaji surat Al-Baqarah. Siapa yang sudah sampai juz 1 ngajinya? Sudah? Mas Kamil?
Jules 28. Oh, Jules 28. Ya, pernah ngaji surat Al-Baqarah ya? Iya, udah. Jadi Baqarah itu artinya sapi, ya. Sapi. Ayo. Sapi. Zarafah, Asad, Arnab, Baqarah. Ayo. Zarafah, Asad, Arnab, Baqarah. Ayo. Zarafah. Asad, Arnab, Baqarah. Zarafah, Asad, Arnab, Baqarah. Ayo, selanjutnya ini ada empat lagi nih hewannya, hewan kesukaan adik-adik ini. Kutukannya tuting. Siapa yang punya burung di rumah? Enggak. Sola punya burung di rumah? Tuting. Apa? Punya burung? Enggak punya. Oh, enggak punya. Mas Nova punya? Enggak. Taufik Aina ya, Taufik ya. Taufik. Punya burung di rumah? Hamster. Boten. Hah? Boten. Oh, boten. Kalau Ustazah tanya, berarti jawabnya la sama naam ya. Kalau enggak punya bilang la. Laisa indi toirun gitu. Kalau saya tidak punya burung berarti jawabnya laisa indi, saya tidak punya ya. Kalau punya berarti jawabannya na'am ya. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Toirun. Na'am. Toirun. 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 Toirun artinya burung. Zarafah, Asad, Arnab. Apa tadi terakhir? Baqarah. Zarafah, Asad, Arnab, Baqarah. Sekarang ditambah toirun. Toirun. Nah, siapa yang suka dengan kupu-kupu angkat tangan? Siapa yang suka sama kupu-kupu? Iya. Ada kupu-kupu nggak di rumah sekarang? Aku pernah lihat. Di mana? Ada. Ada di kebun binatang? Dipelihara nggak kupu-kupu? Enggak. Enggak. Nanti kan enggak. Soalnya dia terbang ya, dia cari bunga ya. Jadi dia makanya kasihan kalau dia dikurung ya. Kupu-kupu pasti kelihatan cantik, jamilah jiddan ya. Kupu-kupu itu jamilah jiddan. Bahasa Arabnya adalah farrosyah. Ayo, farrosyah. 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 Nah, aduh lucu sekali ini. Ini gambar apa ya? Kucing. Bahasa Arabnya kittun. Ayo kittun. 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 Adik-adik pernah tahu Hello Kitty? Ya, Hello Kitty itu kan pernah. Kitty. Kitty itu kucing kan ya? Berarti bahasa Arabnya juga hampir sama ya. Kittun. Kalau bahasa Inggrisnya Kitty namanya, nama kucingnya Kitty. Kalau bahasa Arabnya kittun. Nah, ayo kittun. Kittun. Pakai kof ya. Kittun. 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 Wah. Kittun. Ini hewan yang paling kecil. Enggak sih? Yang kecil yang sering kita lihat di mana-mana ada ya. Apa ini namanya? Yang besar. Semut. 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 Semut, apa bahasa Arabnya? Namlun. 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 Nah. Ayo kita ulangi lagi yuk. Zarafah. 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 Zarafah.
Asad. 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 Arnab. Arbat. Jangan kebalik. Arnab. 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 Bakoro. 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 Khairun. 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 Farrasha. 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 Kitton. 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 Namlon. 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 Naam. Sekarang adik-adik ada tugas dari ustazah menulis hewan-hewan dalam bahasa Arab. Ayo ditulis ya. Nanti kitun, yasadun, farosyatun, fairu dikasih artinya ya. Silakan ditulis di buku tulisnya sekarang ya. Al-hayawanat ini judulnya. Kitun dicari di sini mana yang sesuai ya. Kitun yang mana ya artinya ya. Nanti ditulis ya bahasa Indonesianya ya. Di gambar ini ya ada nanti semuanya ya. Ayo sekarang adik-adik ditulis ya. Siapkan buku tulisnya. Monyet. Ya. Ditulis ya di buku tulis. Kitun sama dengan apa cari di gambar ini. Asadun sama dengan apa cari di gambar ini ya. Farosyatun artinya apa? Cari di gambar. Khairun apa? Ayo silakan ditulis. Iya. Afifah, Taufik, Ulfa, Mas Kamil, Mas Noval, Shola, silakan ditulis. Shola, Aina Shola ya. Kitun. Silakan ditulis. Ini waktunya mau habis soalnya. Jadi adik-adik, silakan ya segera ditulis ya. Bisa ini rasa pun gratis es. Di sini dong. Terus
apa dasarnya? Zarafah ya. Balapan. Ada yang sudah selesai kelas? Kelas? Lama kelas? Kalau kelas berarti sudah selesai ya. Kalau lama berarti belum. Lama. Ayo aku. Saya pengen tutup. Aku sih karena Arona pun lo kok gitu? Ini waktunya kurang 1 menit lagi ya. Nanti ini zoomnya keluar sendiri. Yang belum selesai nanti Ustazah screenshot. Ada ya kelas? Ya kelas, Afifah? Afifah kelas? Sudah selesai? Lama. Kia, kelas? Lama. Lama. Mas Kamil? Mas Nova, kelas?
belum. Belum lama ya, kalau belum bilang lama. Lama ustada. Sholat. Aina sholat. Sholat. Lama. Lama ya. Nanti ini 1 menit lagi waktunya. Jadi adik-adik nanti kalau belum selesai nanti ustada foto. Terus ustada share ya di grup ya. Oke. Dilanjutkan dulu ya. Sampai pol. Sampai pol kamu nggak bisa nih. Harokat nak. Kalau sampai pol kamu nggak bisa nih. Jangan sampai pol. Kita nggak tengahnya saja. Arah kita 1 menit. Arah.